inaugurado el estadio. Rendell, go. Kecaman ke atas tindakan membabi buta rejim Yahudi itu semakin memuncak di seluruh dunia. Di New York dan Washington, kumpulan penunjuk perasaan anti-Israel turut disertai penduduk Amerika Syarikat yang berbangsa Yahudi. Penunjuk perasaan anti-Israel berkumpul di sebatang jalan di Manhattan. Mereka menyifatkan serangan Israel salah di sisi undang-undang kerana askar rejim menyerang sukarelawan yang ingin membantu rakyat Palestin. Seorang penunjuk perasaan berbangsa Yahudi ini pula bimbang dengan tindakan semakin menjadi-jadi Israel. Di Washington, penunjuk perasaan yang juga terdiri daripada bangsa Yahudi berhimpun di luar White House. Mereka turut membawa bendera Palestin dan sepanduk berbunyi agama Yahudi menolak pembentukan negara Israel dan kekejaman yang dilakukannya. Hadir sama dalam tunjuk perasaan ini ahli agama Rabbi Yisroel David Weiss dari Pertubuhan Yahudi Menentang Zionisme dan Mahdi Bray dari Persatuan Muslim Amerika.